Sama pria single yang ketiga ini harus baik-baikan ya. Daripada gua ntar dijorokin kayak tadi tuh kan. Eh, hebat jorokannya bener. Sampai bulunya pada rontok tuh liat tuh ya. Hei, wanita-wanita single sudah melihat kan pria single yang ketiga? Karena apa? Kita masuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ntar saya. Oke, silakan ditulis. Dari 30 wanita single yang ada, satu kamu tulis. Siapa yang kira-kira menarik? Apakah Rani, Kartika, Dia, Libonit? Ataukah Dani, Piania, Atika, Desi? Sudah ya. Oke, siap. Saya kunci, saya gembok, kuncinya kamu pegang. Thank you, sayang. Mana semangatnya? Baik. Hai, wanita-wanita single, ini sudah ada pria single yang ketiga. Sekarang saatnya saya akan perkenalkan dirinya. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Dipersilakan dari sekarang. Selamat malam, ladies. Perkenalkan, nama saya Afar. Asal saya dari Jakarta. Ladies, tahu nggak? Angka satu itu adalah angka favorit saya. Oh, sama dong. Ya. Kenapa? Karena Mas Eko, satu itu mewakili satu hati, satu cinta untuk satu wanita yang menemani saya malam ini. Oh, benar-benar. Baik, hai wanita single, saatnya Anda menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik. 23 yang masih menyala, 7 dimatikan. Saya menuju yang lampunya masih menyala, di sana ada Rani. Hai Rani. Rani, ya. Lampu masih menyala. Emang kamu ya, suka sama ini Afar? Georges. Oh my God. I don't care. He's a bully or not. I really like him. I really like him. Totally. Saya tidak peduli kamu mau bully atau tidak. Yang penting sekarang saya mau milih kamu. Yes. Oke. Okay? Gue baru kali ini ngerti bahasa Inggris. Okay. Mas Eko. Ya. Sebentar ya, Mas Eko. Pinter lah. Aku boleh ke situ, Mas Eko. Apaan? Aku mau ke Rani, Mas Eko. Why do you love me? Rani. Ya. What happened with your lips? Because I forgot where I put my lipstick and I find kunyit. That's the reason I just put it. Oh my gosh. Oh, jadi pakai kunyit. No, bibirmu like a bonggol kunyit, you know. Kayak ujungnya kunyit ya, Mas. Iya, bonggolnya. Bonggolnya. Iya. Kalau pakai kunyit kurang bagus, mau tau gak mau lebih keren? Pakai apa, Mas? Pakai jahe digerus. Ega, lu ngomongnya bonggol of apa kunyit. Dong? Bottom of kunyit bisa. Apa sih? Iya, bawahnya buntutnya kunyit. Ah, bonggol aja, bottom. Bonggol mah di daerah Jawa Barat, bonggol. Jonggol. Oke, sudah over 17 menit ya. Oke, lanjut. Iya, Mas Eko. Rani itu kan cantik, eksotis. Eksotis. Iya sayang. Cuman bibirnya kayak tembok TK. Kuning. Gua sampai loncat. Coba dong teka. Jangan pakai kuning dong. Saya pakai lipstik ini ya. Soalnya kamu tuh karakter banget, mulai dari suara, performance. So, get attention, oke? Okay? Ya. Nah, kamu tuh paling beda. Oke. Okay. Smile. Ya. Yeah.
Why everyone love? Why? Ini keren banget. Cantik kan? Coba cantik gak Rani? Rani cantik. I don't have a mirror. Anyone have a mirror? I will. Ini mirror. Ini mirror. Oh, mirror. Mirror. Oke. Cantik kok Rani. Mas Eko. Ah. Pega kan udah mengapresiasikan tuh bibirnya yang indah di Rani. Karena ini murid saya juga mau kasih spesial nih buat jagoan kamu Rami. Boleh? Bebas, asal jangan Dani. Hah? Asal jangan Dani. Yeah. Oke. Okay. Mana nih? Intan, gak apa-apa ya Intan. Kartika, gak apa-apa ya. Kita berbaik hati sosialisasi lah sama Rami. Maaf sebelumnya. Tahan dulu balik. Balik sana. Oke, okay, Rani, thank you. Semuanya, mohon maaf. Yeah. Saya kok dapat pemberian dari Bapak ini, saya agak deg-degan. Agak deg-degan. Sebelumnya saya dikasih beginian. Enggak lah. Ini bagus. Bagus. Mahal. Mahal, paling spesial. Kalau Pega paling kasih-kasih, ya beli-belinya di itu Jatinegara. Oh, iya. Beda sama saya. Beda, kalau dia kan pasar puring. Nih, baju kamu udah warna ungu. Kuning. Udah warna ungu, udah cantik. Oh, iya. Coba tampilin lihat wajahnya. Nah, bibir kamu ini kurang warnanya. Oh. Mendingan pakai ini, Mas Eko. Saya kasih spesial, nih. Guru. Pewarna buat pakaian. Bagus. Lu kira tuh bibir orang bahan pakai wantek? Eh, pakai wantek itu Mas Eko jadi tahan lama. Iya, tahan lama tapi bibirnya jadi doer. Ya enggak seperti itu, Nek. Biar kamu bibirnya seksi tuh kayak bibirnya Alexa tuh, seksi. Kalau enggak kayak bibirnya Angelina Jolie. Apaan? Mas Eko. Oke, saya kerani dulu. Saya mau kerani dulu. Tadi belum di explore. Oke. Rani. Ya. Jadi kamu sukanya dengan si Apar ini apa? But him, the king of my heart. Oh. Thank you, terima kasih. Oke, sekarang saya menuju yang lampunya dimatikan. Di sana ada Intan. Hai Intan. Ya. Dari tadi tuh Mpok Pega, Bang Tiki ngomong pewarna bibir ya Bang? Iya, iya. Boleh kita berbagi wawasan yang kita miliki? Wih nih kayak gini benar, bagus. Kacamata dulu ya Bang? Iya. Terbalik. Kacamatanya terbalik. Maksudnya terbalik, Agak ada, ini hidung merosot Bang. Iya, ya daripada begitu. Oke. Boleh Bang ya. Smart pakai beginian Bang. Keren ya. Boleh kita Bang? Iya. Filosofi edukasi. Oh. Menurut yang kita baca di internet. Bukan internet. Internet mah di atas atap. Salah mulu kita Bang. Iya emang situ yang salah emang. Internet. Penemu lipstick dunia. Inspektur Pijai. Iya. Mengatakan. Kepada saudaranya. Polisi Bombay. Bernama. Eko Patrio. Oke. Mengatakan yang pertama. Iya. Jangan pada ngerasa jadi orang pintar. Karena orang pintar minum tolak-tolak tambah lado. Alamak, ditolak sedikit, cuma sedikit. Mas Eko, yeah. Lihat, cerdas, pinter kan? Suruh main Facebooker ya. 0812. Tidak kasih nomor handphone. Tahu dia. Tidak kasih nomor handphone. Punyanya. Udah minta job. Benar, oke. Okay. Yang kedua, Bang. Oke. Okay. Yang kedua buat single ladies pada nih, Bang. Iya. Jangan, kalian semua tuh jangan pada merasa fenomenal. Karena yang fenomenal cuma Take Me Out Indonesia, Senin sampai Jumat 21.30 di ANTV. Alah, gak bisa. Nah,
Intan, you gak suka sama nih pria single ini kenapa? Ini bang, boleh kita buka dulu bang kaca nakonya. Bodo amat lu mau buka gak buka gak bodo amat. Begini nih bang. Yang nih, masang lu. Itu bang, akar giginya nanggung banget. Jenggot, jenggot. Akar gigi. Lu mana bisa ngeliat akar gigi Intan? Masa ada akar gigi di luar? Nah, kalau begitu dibilangnya akar gigi gimana punyanya Raffi Ahmad? Ini tuh, saya makan itu, abon nempel, abonnya belum dibersihin Mas Eko. Oh, itu eceng gondok namanya ya. Okay. Nanggung banget itu bang. Nanggung. Kayak misalnya cicilan mobil kita bang. Cicilan 4 tahun, baru 3 tahun tarik leasing bang. Dia malah curhat. Udahlah, oke okay, thank you, terima kasih Intan. Baik. Nama Afar sudah tahu dari Jakarta. Sekarang kita lihat keseharian dari seorang Afar. Hai, wanita single yang lampunya masih menyala. Bila Anda suka tetap menyalakan lampu. Bila tidak suka silakan matikan lampu. Yuk. Pendidikan adalah hal terpenting dalam hidup. Saya adalah orang yang sangat mementingkan pendidikan. Dan terus belajar sampai berhasil mendapatkan gelar magister. Saya lulus, alhamdulillah saya berhasil menjalankan bisnis saya sendiri, yaitu wedding organizer. Saya tuh suka banget ngemil. Saya bisa nggak makan nasi, asalkan ada cemilan. Meskipun banyak ngemil, saya punya solusi biar berat badan saya tetap terkontrol. Yaitu dengan rutin melakukan gym setiap hari. Ladies, pendidikan memang penting. Tapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu kebahagiaan kamu. So, jangan matikan lampunya ya. Baik. 20 yang dimatikan, 10 masih menyala. Dan lampu masih menyala, saya akan menuju yang lampunya masih menyala. Di sana ada Manda. Hai Manda. Manda. Iya Mas Eko. Lampu kamu masih menyala. Iya. Dong. Emang kamu suka dengan pria single ini? Suka. Oh. Jadi aku tuh suka sama prinsip pendidikan dia gitu, prinsip pendidikan dia tuh masuk banget sama saya gitu. Jadi kamu udah selesai kuliah? Udah. Pas education is the most powerful weapon to change the world. Ya kan? Orang berpendidikan itu adalah bisa mengubah dunia dia bilang gitu ya. Oke. Okay. Nelson jadi, Mandela. Demi kamu apa? Nih, Nelson bang, Mandela. Ya. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Demi kamu nih Bang ya. Neng rela deh sekolah lagi ya kan. Akhirnya anakmu lulus, Mak. Dapat toga. Hebat ya. Hebat ya dia ngomong Mas, tapi pakai toge ya benar ya. Toga, Mas Eko. Toga. Mas Eko. Toga. Ini oh, toga ya, toga. Entar dulu sebentar. Mas Apa? Eko, saya seneng nih orang-orang yang jago-jago seperti ini dan mementingkan pendidikan. Sama seperti saya, Mas. Pendidikan sangat penting bagi saya. Yeah. Saya sudah bilang berapa kali dalam quote, saking pentingnya pendidikan, saya enggak puas Mas Eko ambil S2 dan S3. Saya juga sekarang lagi juga ambil S1. Itu makin turun. S1 dulu. Dimana-mana tuh yang namanya sekolah, itu namanya makin naik, kenapa lu makin turun? Hei Mas Eko gak tahu kalau Vicky sekolah dari kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Baru ke SMP. Dia kan sekolahnya di Arab Mas. Beda. Jordan. Jordan. Oh, Jordan lulusnya di Zimbabwe. Jordan, Zimbabwe. Iya, Mas Eko mau gak sekarang nih masuk bergabung sama kita? Enggak. Masih gak mau yakin? Enggak. Ya udah kalau gitu masih saya berdua. Saya ngapain jadi anak bau kamu? Ah, malu-maluin aja ya, oke okay, siap. Enak okay, tau okay. Mas, sertifikatnya gratis Mas. Tuh, bangga gratis. Gak? Bangga dong, gratis sertifikatnya. Tuh. Oh, rektornya siapa? Iya, Bapak Vicky. Dosennya? Bapak Vicky. Muridnya? Saya. Oke okay, udah sini dulu. Oke okay. Manda, iya. Jadi kamu tertarik dengan pendidikan dia? Iya dong.
Dia tuh kalau jadi orang kalau berpendidikan itu udah pasti pintar mengatur semuanya. Termasuk mengatur hidup saya. Apa Rahmi? Jadi dia ini kan seorang wedding organization. Benar? Wedding organizer. Iya, itu. Apa? Wedding organizer. Oke. Kamu nggak bosan ngurus wedding orang? Kenapa nggak ngurus wedding kita aja? Oke, baik, sekarang kita akan ada saatnya sesi untuk pelemparan hand bouquet. Dari kedua mempelai, harap yang masih berjomblo silakan. Iya, siap ya untuk kedua mempelai, apakah sudah siap? Tangkap ya. Baik ya, kita hitung sama-sama. Tiga. Kita hitung dari 1000. Kelamaan. 3, 2, 1. Gimana? Cocok? Cocok? Cakep. Bagus. Bagus. Aku kembali ke sana dulu ya, suami. Maksudnya itu tuh yang penonton yang ompong, itu jodoh lo maksudnya, Rami. Oke, Rami. Kamier. Kasih. Kadia, Kadia. Baik. Nah, sekarang saatnya kita lihat penampilan dari Apar ya. Apar akan menampilkan apa, tapi saya minta bantuan satu orang yang ada di sini yaitu Nana. Tolong bantu ya Nana ya. Oke ya. Baik, kalau gitu baik, saya minta bantuan Nana, nanti Apar melakukan apa? Apa yang akan dilakukan oleh Apar? Jangan kemana-mana dulu karena saya akan mengajak pemirsa di rumah ya. Sahabat cinta, cari jodoh emang susah-susah gampang. Kayak Arcana yang cantik dan penurut. Tapi susah dapet jodohnya. Nah, saksikan usaha sang ibu mencarikan Arcana jodoh yang terbaik. Dalam Arcana mencari cinta ya, jadi nih dalam Arcana mencari cinta setiap hari jam 2 siang hanya di ANTV Keren. Yuk kita lihat tayangannya. Arcana, gadis cantik yang kurang beruntung dalam cinta. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Arcana mencari cinta setiap hari jam 2 siang di ANTV. Ketua lagi bikin apa sih ketua? Bikin apa nih? Apaan? Ini yang kuning apa nih? Bikin emang apa bisa masak? Ya, oh, pokoknya spesial. Wah. Bikin apa sih? Ini yang hijau udah jadi nih, kalau yang hijau nih. Nah. Oh, keren. Nah, ini boleh juga nih buat tantangan juga nih, ya. Buat iya dong. Oke. Nah, hei, sahabat cinta, ingin tahu kan tantangannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama Eko tentunya di Take Me Out Indonesia. Kamu mau buat apa sayang? Sebelumnya terima kasih Nana untuk menemani saya mendekor sebuah kue wedding. Oke, sama-sama. Karena saya di sini dikasih tantangan oleh Mas Eko untuk mendekor kue ini. Sekarang kita mau buat apa? Kita gambar apa? Buat dulu sampingnya. Oke. Aku mau dong diajarin kayak gitu. Nah, sini. Gimana caranya? Ini pegang dulu. Oke. Sekarang ditekan, diputer, ya. Oh gitu, oke, thank you. Coba kita mulai lagi. Ini dimulai dari atas. Setelah itu sedang didekor, terus membuat apa lagi? Setelah itu kita taruh ini untuk apa? Menghiasi. Ini diandaikan ini saya, ini kamu.
Dan di sini saya akan tulis I dan you. Kira-kira apa yang kurang? Love. Love. Kita kasih love. Selesai. Jadi, kue ini mau dinamakan apa? Ini istilahnya kue wedding antara aku dan kamu. Nah, sudah ada yang masih menyala 10 ya, 20 yang dimatikan. Nah, sekarang saatnya, tadi kita sudah melihat penampilan dari Apar. Hai, wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, dipersilakan untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Masih 6 yang menyala, 24 yang dimatikan. Baik, kalau gitu saya menuju lampu yang masih menyala. Ya, baik. Kalau gitu saya menuju ke Kartika. Hai Kartika. Ika. Ya Mas Eca. Suka nih? Suka. Kenapa? Sebenarnya sih bukan tipe aku ya Mas. Mas tahu kan tipe aku kayak gimana kan? Iya, iya. Tapi ya, karena aku di PHP ini matiin terus, ya, jadi aku mau buka hati buat dia lah. Oh. Emang kamu gak bisa gitu membuka hati untuk setiap orang semua aja gitu? Gak bisa. Gak bisa aku ya? Aku tuh harus orang tertentu kan aku cantik Mas. Kelihatan sih ya benar-benar. Iya benar banget kan. Kayak Krisdayanti ya kamu sekilas ya. Iya benar-benar. Sekilas kayak Krisdayanti ya benar ya. Oh Krisdayanti. Bukan Krisdayanti kayaknya Mas. Hah? Kris John. Thank you, terima kasih okay. Kartika. Nah, saya menuju yang lampunya dimatikan. Di sana ada Janza. Hei Janza. Janza, iya Mas Eko. Kamu mati lampu lagi. Benar. Kenapa tidak memberikan kesempatan untuk seorang pria single ini? Keren loh, tinggi, gagah. Saya lihat dia tadi terlalu mesra ya dengan... Nana. Nana. Tadinya terus, sih saya udah pengen tuh kan. Karena kan kita sama-sama WO nih. Iya. Iya kan, udah cocok nih. Bayang orang maksudnya. Enggak, wedding, oh, wedding organizer. Nah okay, gitu. Kenapa emang ya? Cemburu gue? Ih, kok cemburu? Gue kan yang disuruh Mas Eko. Iya baper, baper aku Mas. Oh baper ya, baper. Bener. Ya nggak apa-apa lah. Padahal udah cocok banget kan ya. Nih gue, aku lihat nih, oh ini WO, aku WO, cocok dong ya. Next kalau misalnya berkeluarga kan bisa kerja bareng, makanya, usaha bareng gitu ya. Gede ya WO-nya gitu. Bener-bener kayak Brad Pitt sama Julia Robert Julia, ya. Julia Juniana. Gitu. Jadi kamu tidak mau nih sekarang? Enggak. Kenapa? Karena tadi terlalu mesra cemburu sama Nana, cemburu. Benar, benar. Ya, oke. Okay. Baik kalau gitu thank you banget. Terima kasih. Jangan. Iya, hai. Pria single, ada 6 lampu yang masih menyala. 4 kamu matikan, 2 tetap kamu sisakan tetap menyala. Karena kita masuk ke babak final. Silakan. Cukupannya apa? Cukupannya dancer. Iya. Di apa tuh? Dancer tradisional. Bagaimana dia? Cukupannya apa Mbak Kartika? Aku punya kantin. Apa? Kantin aku banyak. Kantin. Usahawan. Kartika, bagaimana Kartika? Oh. Mohon maaf Kartika. Ayumi. Kesibukannya apa? Kesibukannya apa? Saya pengusaha. Jadi teman-teman ada juga. Di bidang apa? Di bidang kecantikan. Ayumi dilepas, dia dilewati.
Bagaimana dengan Manda? Gimana apa? Bagaimana dengan Manda? Lagi freelance aja. Freelance? Amanda dilewatin, Artika. Sibukannya apa? Artika warga baru. Bagaimana dengan Artika? Project Power, ambil pendidikan kepribadian. Iya. Sibukannya apa? Sibukannya apa? Tentukan pilihanmu. Satu lagi, jangan dimatiin, emang dari tadi, dia, bagaimana dia? Bagaimana dengan Ayumi? Oh. Tersisa ada dia dan juga warga baru Atika ya. Kalau gitu masih ada satu PR yang belum kita buka. Pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you, Sam. Baik. Ada satu nama sudah ditulis oleh pria single. Siapakah dia? Oh. Yang pertama adalah Yasmin. Ataukah Yemima? Dan yang ditulis oleh pria single adalah Libonin. Baik. Libonin, kamu saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada pria single. Namun sebelumnya lampu akan saya nyalakan terlebih dahulu. Bus. Silakan Ibu Nek. Ya, terima kasih Atar sebelumnya karena kamu sudah menjadikan saya pandangan pertama kamu. Saya punya satu pertanyaan untuk kamu. Saya sering di-entertain dengan nasabah karena itu pekerjaan saya. Saya sering pulang malam dan sering keluar kota. Jika kita berjodoh nanti, apakah kamu akan mengizinkan saya atau tidak untuk tetap bekerja? Oke, okay. Siap. Silakan Afan. Terima kasih sebelumnya untuk Libonit. Buat saya, untuk perempuan bekerja, saya akan melarangnya apabila sudah menikah. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang pria untuk menafkahi istri saya kelak nanti. Jadi saya merasa bisa menanggung semua. Jadi buat saya akan suruh stop untuk bekerja. Oke, siap. Bagus, tanggung jawab. Tanggung jawab, percaya diri, siap lahir batin. Libonit, lanjut atau tidak? Lanjut, thank you. Terima kasih Libonit. Berarti ada tiga nama yang sudah ada di Take Me Out Indonesia malam ini ya. Yaitu dia, Libonit dan juga Atika. Berikan pertanyaan untuk mereka. Silakan. Oke, selamat malam dia, Libonit, Atika. Saya akan memberikan pertanyaan. Apabila suatu saat nanti kita sudah menikah. Lalu ada kondisi di mana ibu saya minta diantar atau dijemput
itu dalam waktu yang bersamaan dengan kalian. Apakah kalian membiarkan saya atau mendahulukan ibu saya atau mendahulukan diri kalian sendiri? Terima kasih. Tolong jemputkan jawabannya serta alasannya. Dia. Silakan dia. Kalau dia sih pengennya tuh lihat sikonnya ya. Kalau memang memang mendesak banget ibunya mau dijemput ya udah jemput aja. Tapi kan maksudnya kalau misalnya kan saya kan otomatis kan kalau orang tua kamu kan pasti ada anak-anak yang lain dong gitu. Sedangkan kan kalau aku kan cuma punyanya kamu gitu yang jemput aku kayak gitu aja sih. Kalau menurut aku lihat sikonnya sih. Lihat sikonnya ya, lihat kondisinya. Oke, siap dia. Thank you, boleh kasih semangat. Libonit. Kalau saya lebih memilih, kalau ada keperluan yang lebih penting, saya lebih memilih untuk diri saya sendiri, yang lebih diprioritaskan, karena walau bagaimanapun sebagai seorang istri itu adalah yang utama. Jika belum menjadi istri, mungkin yang kedua. Jadi saya lebih memilih saya yang paling utama untuk diprioritaskan terlebih dahulu, daripada ibu Anda. Seandainya ibunya itu kamu, itu gimana perasaan kamu? Kalau ibunya saya sih, kalau saya sebagai ibunya dia di posisi saya sih akan membiarkan terserah kemauan anak saya mau memilih yang mana karena dia sudah menikah, jadi bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Oke, terima kasih Libonit ya. Ya. Atika. Oke, terima kasih. Kalau saya sih lebih mementingkan ibunya karena buat saya ibu itu lebih penting dibandingin saya gitu. Buat aku lebih mementingkan ibu aja sih. Kalau saya. Ya. Thank you. Siap. Sudah ada dia, sudah ada Libonit, sudah ada Atika. Nah, kondisinya pasti bingung untuk memilih siapa. Sekarang kita tanya dulu kepada Dewan Cinta, di sana ada Pak Sumarsono. Silakan Pak Sumarsono. Masih apa namanya tadi? Pak Sumarsono. Berubah mulu tadi ya awal berubah. Oke, filosofi edukasi. Sahabat cinta, take me out Indonesia dimanapun kalian berada. Khususnya untuk dia, Atika dan Libonit. Afar, seorang penemu spion di dunia. Bambang Pamungkas. Pernah pemain bola, striker Persija. Striker timnas. Dulu dia itu pencipta ini, spion, sebelum dia jadi pemain sepak bola. Dia pernah berkata kepada sepupunya yang hilang saat musim dingin, gelandang pengangkut air Haryono, bahwa ibaratkan cinta kalian adalah seperti spion. Tentu, di saat Anda mengendarai, Anda pasti butuh spion untuk mengamankan situasi saat Anda mengendarai. Spion ini ibaratkan masa lalu Anda. Masa lalu cukup, Afar, kamu lihat sewaktu-waktu. Cukup, kamu ingat sewaktu-waktu. Dan tetap apa? Saat ini sudah ada 3 gadis cantik yang akan kau fokuskan. Tetap melihat ke depan karena masa depanmu sudah siap menjemputmu. Terima kasih. Terima kasih. Ibnu Jamil. Kok diem di sini? Afar. Perasaan pernah dengar deh. Belum Mas Eko, belum. Saya gak mau panjang lebar Afar. Saya cuma mau titip pesan sama Afar. Ketika Afar keluar dari sini mendapatkan cinta. Jangan sampai Afar cuma bisa bilangnya cinta. Jangan sampai Afar cuma bisa bilangnya sayang. Tapi kalau cuma Afar bisanya pacaran hitung-hitungan percuma. Sama aja Afar ini kayak buaya buntung. Silakan. Vicky semangat. Dasar kau buaya buntung-tung. Pacaran kau hitung-hitung. Buka dikit. Dasar kau buaya buntung. Mencari untung. Hey. Kamu datang cuma bawa cinta. Hey. Kamu datang cuma bawa sayang. Buka dikit.
Atika Limonit dengan dia. Kamu menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Benar mau berhenti kerja. Limonit. Benar mau berhenti kerja. 27 tahun. Manajer bank. Koleksi parfum. Atau dia. 26 tahun. Jemput Atika. Oke. Baik, warga baru akhirnya mendapatkan pasangan yang ketiga ya. Oke. Baik, saya berharap pemirsa di rumah, sahabat cinta juga ingin kan seperti halnya Afar dan juga Atika. Caranya gimana? Lihat websitenya kami, daftarkan website kami di www.takemeoutindonesia.com. Gratis, tidak perlu bayar. Dan kamu berdua silakan ngobrol-ngobrol lebih dalam. Dan berdua kamu mendapatkan biaya ngedate dari saya 10 juta rupiah.